Tribunjateng.com, Jember, beredar video kecelakaan maut di Jalan Kalisat Sukowono, Desa Sumber Ketempa, Kecamatan Kalisat, Jember, Minggu. Kecelakaan terjadi saat truk trailer muatan triplek terguling dan menimpa sebuah mobil Panther berisi 7 orang. Dalam kejadian Sabtu itu, 3 orang tewas di lokasi kejadian. Berdasarkan informasi, penumpang mobil Panther berisi rombongan satu keluarga yang akan mengantarkan anaknya kembali ke pondok. Detik-detik pasca kecelakaan dibagikan akun TikTok Ibu Negara. Terlihat ratusan warga memadati lokasi kejadian kecelakaan truk trailer timpa mobil Panther. Beberapa orang berusaha menyelamatkan korban di dalam mobil Panther. Kerumunan warga di lokasi kecelakaan di Jember. Baca juga, resmi. Rumah sakit Jih Purwokerto beroperasi, berikan suasana layaknya di hotel. Baca juga, Kopda Muslimin simpan uang ratusan juta di kaleng kerupuk, fakta baru dibeberkan polisi. Kronologi. 3 orang meninggal dunia dalam kecelakaan maut di Jember, tepatnya di jalan jurusan Kalisat Sukowono, Desa Sumber Ketempa, Kecamatan Kalisat, Sabtu. Kecelakaan terjadi tepatnya di tikungan sebelah selatan rel kereta api Desa Sumber Ketempa.